Menjalankan program Pancakarsa demi tercapainya Kabupaten Bogor Beradab, Satpol PP Kabupaten Bogor terus menertibkan tempat-tempat yang dijadikan ajang maksiat. Selain menyisir tempat hiburan malam, Pemkab Bogor juga terus melakukan operasi nongol babat alias nobat. Saat operasi dini hari kemarin, petugas malah mempergoki pasangan mesum di sebuah vila Kecamatan Ciawi. Saat tertangkap, pasangan mesum berusia lanjut itu mengaku sudah menikah secara siri. Kepala Bidang Penertiban Umum Pol PP Kabupaten Bogor, Ruslan, mengatakan, kedua pasangan yang sedang asik ngobrol itu tak berdaya saat ditangkap petugas. Keduanya langsung dibawa ke Makopol PP Kabupaten Bogor. Tak hanya itu, Satpol PP Kabupaten Bogor juga mengamankan 4 pekerja seks komersial dan 14 pemandu lagu di 3 THM. Di antaranya Kecamatan Sukaraja, Cibinong, dan Kecamatan Ciawi. Mulia Diva, Metropolitan TV melaporkan.